boleh saya tahu siapa di antara anda yang masih lagi menghadapi tinnitus ataupun berdesing kat dalam telinga anda, sehingga kan memang saya tulis title pun memang ada orang betul bagi tahu kat saya, "Dok, you tak tahu sakit berdesing ni, tinnitus ni macam nak gila dibuatnya." Betul. Jadi faham eh, jangan anda salah tafsir perkataan gila tu, maksudnya teruk sangat, sehingga kan jangan anda heran ada kes-kes yang kalau di overseas tu orang sampai depress, sampai bunuh diri pun ada, ataupun memikirkan untuk nak menghabiskan nyawa sebab tak tahan sangat. Ayuh, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang kepada program kita. Bagi mereka yang baru, yang lain tolong ajak kawan dengan tekan love, share dan kalau boleh subscribe sekali lah. Terima kasih banyak. Okay? Sebab kita mahukan anda supaya belajar, mana tahu kalau ada ilmu kita boleh mengurangkan, ada sebahagian daripada mereka mendapat manfaat sehingga akan dapat meleraikan masalah ini, sehingga akan mereka terlupa yang dulunya mereka sengsara hampir 5-10 tahun yang lepas. Benda ni boleh berlarutan sampai bertahun-tahun lamanya. Jadi itu nama sekalian, walaupun saintis selalu mengatakan belum ada jawapan, belum ada ubatnya, tapi kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinnitus ataupun berdesing dalam telinga ni adalah satu persepsi bunyi yang tanpa rangsangan daripada luar. Boleh faham tak? Katakan sekarang you dengar suara saya, okay, you dengar betul. Kalau saya bunyi psh, you dengar saya bunyi psh, ataupun saya bunyi ee, you pun dengar bunyi ee, itu betul. Okey, itu adalah normal. Tapi yang tak normal ialah kalau saya tak kata apa-apa, saya senyap ni, saya senyap dan you dalam keadaan yang tenang dan you katakan baru balik nak berehat, setengah orang tu baru nak kena, you tak perasan benda ni, tinnitus tak tinnitus, tengok eh. Kalau saya tak kata apa-apa, saya tutup mulut ni, tapi you dengar bunyi ee, itu dipanggil high frequency punya tinnitus. Kalau you dengar bunyi itu dipanggil low frequency. Faham tak? Maksudnya dengungan yang kuat ataupun dengung yang sikit, tapi tetap you dengar tanpa ada bunyi tu sebenarnya. Kalau isteri you duduk sebelah, ataupun suami you duduk sebelah, atau anak you duduk sebelah, you tanya dia tengok, "Boy, boy dengar tak bunyi macam kettle kita tengah jerang air ni kan, dia bunyi macam tu?" Boy kata, "Eh, tak ada, kita tak masak air apa-apa pun." Itu contoh. Ataupun setengah orang dengar bunyi macam dalam hutan tu ada cengkerik, ataupun ada bunyi hissing, macam air tumpah ke yang tak berhenti-henti tu, ataupun setengah bunyi tap 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 tap, ataupun setengah orang tu dengar bunyi-bunyi yang menakutkan pun ada. Ada setengah tu bunyi kecil sikit tapi dia macam enlak, apa tu orang panggil, di amplify jadi besar. Dan setengah kan setengah tu memang menakutkan pun lah ya. Ada setengah orang kata dengar desiran ombak. Dia dengar macam angin pukul pun ada. Sehingga kan yang selalunya yang tak menyenangkan. Sehingga kan dia kadang-kadang macam nak hantuk kepala kat dinding pun. Jadi tuan-tuan sekalian, kita faham dan kita hormat. Dan kita doakan anda sekalian yang tengah sengsara sekarang dalam erti kata tinnitus, sebab hampir 15 hingga 20% di negara-negara yang maju terutama sekali memang kena penyakit dalam hidup mereka. Sekurang-kurangnya attack ni pernah dialami. Kadang-kadang dia tak hilang, kadang-kadang kebanyakannya hilang. Namun ada beberapa jenis ya. Nanti saya cerita. Yang pentingnya ialah you kena tahu ada sebahagiannya mild saja. Maksudnya dia attack tak sampai 1 minit ataupun beberapa saat saja, lepas tu hilang. Itu okey. Ada setengah tu sampai sejam. Itu dah mulalah tu. Kalau lebih daripada sejam, you tak boleh duduk di rumah lagi dah. You kena pergi jumpa doktor dan buat examination yang betul-betul yang lebih rapi. Seterusnya, kalau yang moderate tu maksudnya tadi dalam keadaan you tenang, kalau keadaan yang sunyi, katakan nak tidur selalunya berlaku, itu masih lagi mild. You nak tidur tapi you dengar macam bunyian tu memang tak habis-habis mengganggu you. Kacau juga kan nak tidur. Lama-kelamaan you get used to it, you tidur juga. Tapi ada setengah orang tu sampai tempat-tempat pergi office, tempat orang bercakap, dia pun datang benda tu. Itu susah lah. Dan akhir-akhir sekali sampai mengganggu fungsi pekerjaan you, tak boleh bawa kereta lagi, terganggu, pergi meeting you dah tak boleh fokus dan sebagainya. Ini amat memerlukan pakar untuk melihat you secara lebih rapi. Okay. Dan selalunya anda ada fahaman yang mengatakan mungkin salah dalam telinga ni, rosak ke apa-apa, mungkin. Tetapi
kebanyakan daripada kes tinnitus ni, fahaman moden yang terkini ialah semuanya datang daripada otak. Berarti brain kita memainkan peranan macam radio tu, dia ada signal yang tak sampai betul. Jadi you nak kena, you ingat tak radio lama dulu yang ada, ada orang panggil apa, needle tu, ada jarum dia kan. You nak kena set nak hantar lagu permintaan pada hari ni, Jeffrey Dean, nak hantar kat kawan you sekali lagu dia macam wifi tak apa betul tu. Dia nak betulkan. Dalam otak kita dia boleh main macam tu. Padahal sebenarnya you mungkin dulu ataupun sekarang kalau dah berumur, dia dah mula ada orang panggil function dia dah mula kurang sikit. Dia punya sensitivity tu kurang. Bila sensitivity tu kurang, dia nak main jarum tu nak bagi clear dia punya voice signal tu, kononnya nak bagi clear, rupanya dia termasuk dengan suara-suara yang tak sepatutnya. Jadi in this case suara tu lah yang berdesing tu, boleh faham tak? Dan satu lagi case ialah kalau you selalu terdedah kepada kebisingan. Ada tak pernah dulu ataupun sekarang you masih bekerja di katakan kilang, tempat yang berdentum-dentam tu, ataupun di tempat mekanik ke, yang kereta engine selalu you nak kena test, ataupun you jadi pilot tak apa juga, yang jadi engineer kapal terbang, selalu you kena pergi check engine dia. Kalau kapal terbang rehat je ataupun berhenti, you kena pergi double check. Lepas tu pakai pula sekejap-sekejap, lupa nak bobo earplug, earphone semua tu. Jadi anda sekalian, kalau terdedah kepada muzik, orang yang muzik mana pakai pakai earplug, lagi rock, lagi kuat betul tak, lagi kononnya dia kata best, padahal malam tu dia bengang je, besok pagi pun ada lagi, tapi kadang-kadang lusanya hilang, tak apalah. Tapi kalau lama kelamaan, berterusan dan repetitively, berulang kali, you pula istiqomah betul buat benda tu, pergi dengar hari-hari, dan ada setengah orang pergi kerja pakai muzik, faham? Kalau tak ada muzik, kononnya tak style lah. Okey, tak apa, naik motor ke, naik kereta pun, wah, tak mau pakai stereo biasa, nak pakai earphone juga. Anda tahu tak, kalau earphone ni, kalau you pakai sound system yang pakai bluetooth ke apa, dia punya control decibel dia, kata seluruh dunia, you boleh maksimum 85 decibel. Maksudnya dia punya kekuatan jeritan seorang tu atau sound system tu tak boleh lebih daripada 85 decibel. Ini ukuran kekuatan suara bunyi, dan tak boleh lebih daripada 8 jam you punya terdedahnya kepada sound ni. Kalau lebih, you akan diiktiraf sebagai dah berbahaya. Sebab tu kalau kau terbang nak naik, kau terbang nak turun, you kerja di hangar helikopter dan sebagainya tu, kalau salah-salah hari bulan, dia dah 140 ke 100, saya pun tak tahu decibel yang berapa yang tak pecah anak telinga you ni. Lepas tu kalau main kat shooting range pula, jaga baik-baik orang yang suka menembak ni. Ataupun tempat-tempat, atau you sendiri pakai mesin-mesin yang dahsyat-dahsyat, tak payah banyak, mesin yang apa orang panggil, hembus sampah-sampah tu. Pernah tengok tak di tepi-tepi jalan, ada orang yang datang, dia cuma blow. The blower tu punya kuat. Kalau you pegang mesin tu, you pakai sehari 4-5 jam, potong rumput lagi, berhati-hati. Sebab apa? Bila muda, kadang-kadang setengah orang 40-an pun dah mula jadi ada tinnitus, termasuk dah sampai jadi pekak pun dah ada. Kita yang biasa-biasa ni, yang 50-60 ke atas, kalaupun tak pegang mesin yang bunyi kuat pun dah jadi masalah. Kalau anda pula yang ada tai telinga yang tak, air tak cukup ke, mungkin dia keras gila dan bertambah-tambah pula, itu pun boleh menyebabkan. Nasib baiklah tai telinga, setengah orang selamat kan kalau tai telinga. Kalau setengah orang tu ada infection lagi, otitis media, tu nama-nama penyakit yang di-attack oleh virus atau bakteria tu, yang tu pun insyaAllah diselesaikan dengan ubat-ubatan, tak apa juga. Kalau you ada masalah cough, masalah batuk, masalah sinusitis, dia ada connection, boleh faham ni? Jadi kes-kes macam tu kita tak risau sangat, tetapi orang yang makan ubat lama sangat, seperti ubat-ubat painkiller, ubat-ubat anti-cancer, ubat diabetes pun, ubat anti-stress pun, ada side effect. Salah satu daripadanya tertulis kat situ ialah hearing problem, termasuklah apa? Tinnitus, berdesingnya tadi. Jadi anda kena tengok balik apa gaya hidup kita yang menyebabkan kalau you dah kena sekarang, you masih lagi boleh ada chance untuk melarikan diri supaya dia tidak lebih teruk. Itu tujuan saya ialah jangan main-main. Kalau you overweight pun ada, you smoking pun boleh kena, you kalau ada bercampur pula dengan masalah dalaman, katakan dah lama sangat you terdedah pada sound yang
merosakkan you punya, dalam ni ada rambut. Dalam inner ear, telinga ada tiga kawasan, luar, tengah dan dalam. Kalau dalam tu kan dia ada dia punya macam siput tu, macam design siput. Dalam tu ada dia punya rambut, ada semiluna, dia punya ring dia tu semua tu. Kalau tu dah rosak, memang boleh menyebabkan masalah tinnitus. Okey, apapun, saya dah cerita tadi, yang penting ialah kadang-kadang tak ada langsung kesalahan ataupun kecacatan di luar, fizikal. Yang rosaknya ialah saraf atau signal bila sampai ke otak, otak tu dah menukar dia punya frekuensi dan sebagainya. Maklum saja otak kita ni very complex. Di tengah-tengah tu ada orang buat kajian, dia boleh tukar dia punya signal tu sampaikan dia boleh mengganggu. Instead of dia merendahkan sound system atau menutup sound-sound yang tak patut ada, dia membuka sound tu. Jadi tak betul lah dia punya signal tu. Sebab jadi persepsi ni, kalau siapa tak dengar langsung, tak ada rangsangan, you seorang je dengar, itu dipanggil tinnitus. Sekarang apa nak buat? Yang pentingnya apa nak buat? Sebab ramai nanti akan pergi, pastinya you, saya mengharapkan jangan buat diagnosis sendiri, jangan dengar lecture saya macam ni, oh kata saya boleh selamat ke, boleh reverse ke, pergi jumpa dulu. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin masalah pendengaran, mungkin masalah ada block apa-apa, so kena nak dibetulkan. Selalunya doktor pastinya nak check you punya hearing dulu. Maksudnya pendengaran ada masalah. Sebab ni ada kaitan pula dengan orang yang ada masalah vertigo nanti. Kalau you complain sekali dengan berputar ke ceiling you, kalau you duduk diam-diam atau bangun pun nak hoyong-hayang semua tu, itu satu cerita yang lebih besar lagi, namanya vertigo. Tapi boleh datang sekali, seperti penyakit seperti Meniere's disease. Meniere's disease tu ada tiga sekali. You ada tinnitus berdesing ni, you ada vertigo berputar, dan you ada apa satu lagi masalah tak dengar. So dahsyat ni kan, tiga-tiga ni agak teruk lah. Saya mengharapkan nombor satu, check you punya diet dahulu. Yang paling penting ialah hydration. Ramai orang tak akan baca dan tengok di mana-mana kajian mengatakan air merupakan peranan penting. Tapi saya banyak kes-kes seperti sinusitis, banyak masalah pendengaran, dan penawar pertama yang saya cuba ialah water therapy. So pastikan dia cukup dengan garamnya, dengan airnya, biar dia lebih sikit pada minggu, dua minggu, tiga minggu. Tengok kalau dia beransur pulih, maka salah satu penyebabnya ialah disebabkan oleh dehydration. Kita tak mau gangguan di luar sana. Maklum sajalah, dalam anak telinga kita lepas gergendang tu semua very sensitive. Jaga baik-baik. Baik, lepas tu saya selalu mengatakan untuk tujuan ini kita kena check dulu B complex kita cukup tak. Maksudnya vitamin B mainkan peranan. Sebab apa? Sebab otak kita banyak mainnya dengan saraf, signal. So B complex terutama sekali B12 mesti cukup. Okay, lepas tu zinc kena cukup. Ini peranan-peranan yang dimain untuk pendengaran kita. Hearing punya world of hearing ni is very very abstract. Sebab orang tak tahu yang you pekak atau tak dengar atau berdesing. Kalau I tengok you, faham tak? Selalu orang kata kalau I tengok you tak dengar, I tak tahu you tak dengar kalau dari jauh. Tapi kalau you buta tak nampak, I boleh tahu you tak nampak. Betul tak betul? Sebab itulah lebih susah nak bagi orang tahu yang kita ni tengah duk berdesing ni. Lagilah dia rasa pelik. Baik, lepas tu banyakkan makan makanan seperti fermented food, tak apa. Pendek cerita, D&D diet tu dah betul. Sebab kita nak soya tempeh tu bagus, kita nak lecithin daripada natto ataupun miso soup ataupun daripada Japanese punya, orang panggil apa, fermented food dia orang tu bagus. Lagi satu, you cuba dulu dengan benfotamin. Ada jual kat kedai farmasi, saya tak ada. Namanya benfotamin. Kita cuba dulu sebab ada orang bila yang ni dibetulkan, dah cukup untuk dia membetulkan balik signal. BB kompleks semua ni mainkan peranan, saya kata apa, dalam soal saraf. Ini kan ada kaitan dengan saraf. R-Extra pun yang saya buat tu adalah khas untuk bagi mineral-mineral yang tidak mencukupi, terutama sekali trace mineral. Baik. Water therapy saya dah cerita tadi. Okay, sekarang saya minta you belajar makan banyak purple sweet potato. Sweet potato tu ubi keledek, tapi yang warna purple. Ada kan jual yang purple tu? Katanya yang purple ni boleh membantu. Lagi satu, check you punya diabetes. Kalau you ada diabetes, dia juga boleh merosakkan signal ni. Sehingga kan you dapat tinnitus atau berdesing tadi. Okay,
Lagi satu, kalau you suka bahan-bahan seperti klorofil, spirulina ataupun seaweed, benda-benda yang menghijau daripada dasar laut pun juga bagus. Okey, sekarang tiba masanya saya bagi apa lagi yang boleh you. Kadang-kadang kunyah kurma dan kunyah resin, kismis. Jangan banyak sangat sebab dia manis kan. You boleh campur dengan ginkgo biloba. Bagus. Pernah dengar ginkgo biloba? Okey. Lepas tu, amalkan setiap sebelum makan tengah hari ataupun you makan pilihan cuma nak makan malam pun boleh. Tapi setengah jam ataupun sebelum you makan besar, you ambil apple cider vinegar. Buat je. Okey. Sebab dia ada kaitan untuk menjaga you punya stomach acid. Lepas tu, bakteria you semua nanti boleh lega, happy. You boleh proses you punya protein cantik. Ada kaitannya dengan, saya selalu kata kalau perut tu okey, otak kita pun happy. Sebab ada kaitan dengan serotonin dan dopamin. Saya ulang, serotonin dan dopamin tu untuk apa? Untuk orang kata happy hormone, sekurang-kurangnya emosi you terkawal. Barang diingat, salah satu daripada sebab utama tinnitus, saya tak sempat nak stres benda tu sebab perkataannya ialah stres. Sebab terlalu selalu sangat saya sebut sampaikan takut you bosan pula dengar. Tapi tak boleh lari daripada perkataan stres. Sebab salah satu daripada kajian yang bukan satu sebenarnya, banyak kajian mengatakan kalau you dalam keadaan bising pun datang tapi bertambah dengan stres pula, tinnitus senang lekat ataupun senang attack you. Jaga baik-baik ya. So stress is very important. Bagi mereka yang selalu sangat depressed, kemurungan dan sebagainya, dia membolehkan anda kena tinnitus lebih, dengan lebih mudah. Baik, kita dah dekat nak cerita kat you apa you nak kena buat dari segi physical sikit. Saya nak bagi fizioterapi yang you boleh membantu diri. Tapi makanan juga mainkan peranan kan. Tidur kena cukup, matahari kena cukup. Matahari terutama sekali, siapa yang boleh exercise kena juga dengan matahari, exercise yang ringan tu, you akan cepat pulih. Sebab D3K2 wajib untuk orang yang bermasalah tinnitus. Saya ulang, D3K2, Rextra tadi, okay. Dan satu lagi ialah ginger. Ginger tu apa dia? Halia. Sikit lagi, Quran punya sound tu yang you baca pagi-pagi kan, saya mengharapkan you setiap pagi tidak dengar suara daripada you punya handphone dulu ke, tak payah baca WhatsApp dulu ke. Selalu saya kata bulan pula, jam pertama. Saya tak kira you nak baca ke, you nak dengar aje, tetapi Quran memainkan peranan yang penting untuk orang yang tinnitus. Di UKM masih lagi dalam proses buat kajian. Mereka mungkin tak lama lagi akan bagi hasil jawapannya. Sebab belum lagi orang buat research yang complete. Tapi saya tahu. Sebab sound system yang dikeluarkan daripada bunyi-bunyian ayat-ayat Quran, tajwid ni tu, ada orang dah buat kajian. Kebaikannya tentang sound system dan bila dah kenal makna dia dan sebagainya tu, macam mana aura kita boleh tukar, dah ada. Tapi tak ada orang buat kajian untuk tinnitus. Tapi saya dah pasti ada jawapan yang positif nanti, sebab ada satu orang Korea yang buat eksperimen ke ataupun dia buat cubaan dengan pesakit-pesakit dia. Bila dihantarkan pesakit dia ni pergi ke laut, tak pergi ke pantai, dia suka menenangkan jiwanya dan dia dengar desiran pantai, apa orang panggil tu, deruan ni ombak. Dia dengar suara ombak berkali-kali setiap hari. Dia spend a few, katakan 15-20 minit setiap hari, dia boleh hilang dia punya tinnitus. Dahsyat tak? Jadi ada orang buat video ataupun audio yang bagi dengar pesakit dia dengar air hujan turun. Sebab tu kita kena kejar hujan juga, dengar apa tu lantunan air hujan bila kena kat atas bumbung ke ataupun kat dalam hutan, dengar burung yang pagi-pagi kadang-kadang kita buat sun gazing tu, itu pun bagus ya. Jadi dengar suara-suara dalam hutan tu memang antara terbaik untuk menenangkan jiwa, satu mengurangkan masalah tinnitus. Baik, sekarang tiba masanya saya bagi sedikit cara. Ambil nota yang pertama, paling mudah ialah you kalau masa tengah attack tu, kalau you tak tahu nak buat apa, senang je. Nombor satu, pegang cuping telinga ni, bawah ni, earlobe ni, dan tarik dia keluar, naik ke atas, lepas macam tu. Tarik macam tu, lepas macam tu, boleh. Ataupun tak mau lepas pun tak apa. Saya ulang lagi sekali, tengok ni, tarik, naik ke atas, lepas. Kalau tidak, buat macam tu je. Boleh tak? Okey, itu satu. Buat dalam 10 kali, rehat. Jangan sampai nak putus pula telinga you tu. Tapi kena kejap. Kejap eh. Nampak? Nampak tu?
Boleh? Tak payah malu, buat je. Ah, okey. Ah. Okey. Ah, lagi satu nak bagi lebih advance, sama juga. Tarik ini tak usah tanya dululah sebab ni semua aku puncture point, apa orang panggil konsep-konsep reflexology, ni cara-caranya. Okey, tarik, lepas satu lagi yang sama juga tapi you buka mulut. Tengok ya. Bila tarik ni, lepas. Okey. Bila tarik ni, lepas tutup. Okey, boleh? Buat 10 kali, buat 5 cycle, tengok dia hilang tak. Selalunya dalam 2-3 cycle, kalau masalah you masih peringkat awal, dia boleh clear. Tapi kalau tu tak berhasil juga, saya suruh you belajar yang kedua, iaitulah hurut semua kawasan-kawasan yang sewaktu dengan yang saya nak cerita ni. Okey, tengok ni. Nombor 1, patutnya 2 biji bola. Kalau ada kat situ, you pusing kat sini bola tu. Saya tak bawa pula bola cucu saya hari ni. Tapi you bayangkan bola, tak ada bola, pakai tangan ni pun tak apa. Okey, tengok ni. Okey, pusing. Kalau tu rasa kasar, buat dengan penghujung tapak tangan you tu, macam tu. Kat mana? Kat bawah pipi ni. Ni sinus, maxillary sinus, turun ke bawah tu. Okey, kat bahagian angle of the jaw. Okey. Pusing kat sana, pusing kat sini, urut dalam 2 minit. Lepas tu urut satu lagi kat ni, dia punya leher. Okey, urut betul-betul. Kalau siapa boleh tolong urut leher. Kalau tak tahu kat mana nak urut semua leher tu. Okey, semua bahagian leher, terutama sekali daripada base of your skull sampai ke bawah ni. Okey, urut. Pendek cerita, tujuannya apa? Untuk meregangkan dan merelaxkan muscle yang you tak rasa dia tight. Tapi sebenarnya salah satu penyebab kenapa orang senang dapat tinnitus ialah sebab dia punya muscle bahagian kepala, leher dan jaw ni, okay, tulang rahang ni adalah terlalu ketat ataupun orang panggil rigid, keras sangat. Okay, right. So urut sini dua tempat. Dan kalau lupa, saya kata apa, urut satu kepala pun tak apa, dengan leher dengan bahu sekali, buat je. Tapi yang lebih spesifik, saya kata satu. Okey, nombor 2, saya kata ni urut ni. Okey, nombor 3, buka mulut. Semua buka mulut. Lepas tu tekan ni. Tengok ni, buka mulut, tekan ni supaya dia tak naik balik. Bukanlah you nak buka sampai tak boleh tutup balik pula, nanti dia panggil jaw lock pula nanti. Dia kunci pula nanti. Janganlah sampai terkunci. Agak-agak lah. Ha? Sebesar yang you boleh. Ni tekan supaya dia tak naik balik. Ha. Okey, buat lebih kurang 1 hingga 2 minit. Kalau larat lah, kalau tak larat 1 minit cukup. Tapi jangan bawa pada 1 minit. Tujuannya ialah untuk meregang minimum 1 minit. Dia ada kaitan signal otot ni dengan you punya bahagian nerve kawasan ni. Boleh? 1 minit atau 2 minit, buat katakan 4-5 kali. Sampai you rasa lega lah. Okey, baik. Satu lagi. Okey, saya minta you belajar ni. Dah copy belum? Okey. Yang penting you jangan lupa tarik tadi. Kalau nak buka mulut pun boleh, macam saya buat ni juga. Okey, tetapi dia tarik ni. Okey. Lepas tu buka, lepas tu urut bahagian bawah pipi dan semua belakang leher ni. Okey, sekarang tiba yang seterusnya. Yang ni dah ada orang buat eksperimen sendiri dan terkenal. Nama doktor yang dapat dia punya formula ni bukan saya punya, Dr. Jane Stridham, tak salah saya nama dia. Tapi dia buat macam ni. Lebih kurang you tengok ni, cuma semua belajar buat macam ni. Ambil jari telunjuk ni, lepas tu jari ketiga buat macam tu, buat macam petik. Okey. Boleh tak? Boleh nampak ni? Boleh. Okey, dah faham semua? Okey, dah. Kalau dapat tu, dua-dua sekali buat sekarang. Jadi you nak kena tap, you nak kena macam nak tepuk gendang supaya you boleh kena kat belakang. Okey, kat mana nak kena tu? Semua buat kat lubang telinga ni. Okey, tarik ke belakang. Okey, kalau you pergi kat belakang ni, nampak tak belakang ni? Kan ada lekuk ni, selalu lekuk ni kan orang urut nak bagi hilang pening kepala kan? Kat sinilah you ambil dua jari you tadi tu. You ambil jari telunjuk tu, you tap dia. You macam petik dia. Petik, petik. Okay, ready? Ni petik. Petik. Nampak tak? Saya tak tahu you nampak ke tak nampak ni. Petik, petik, petik. Dua-dua belah. Boleh tak?
Faham eh? Ha, buat lebih kurang 20 ke 30 kali. Bagi rasa sikit lah. Janganlah pelan sangat. Bagi macam you akan dengar dek, 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 dek. Macam tu. Okay? Okay? Ha, jadi yang ni yang akan kena nanti. Tapi you petik dia. Ha, sebab tu you kena pakai jari tengah tu. Faham? Okay. Saya belah, belah kiri ni tak berapa kuat sangat. Sebab kiri kan. Kidal setengah orang kuat lah. Tapi kita yang belah kanan tu tak biasa buat. Belah kiri tu rasa kekok sikit. Tapi belajar buat. Saya dah boleh buat sekarang. Okay. Okay. Buat. 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 Lepas tu 20-30 kali. Kalau dalam 3-4 round tu dah lega. You boleh berhenti. Faham tak faham? Okay. Lagi. Saya bagi lagi. Itu satu. Sama juga petiknya tu. Tapi sekarang you tutup telinga ni. Okay. Dengan jari you tu. You buat sama juga. Tapi ni jangan kuat sangat. Sebab nanti you rasa macam ketukan tu rasa kuat sangat pula kan. Sebab dia dekat dengan gendang telinga you tu. So apa you buat ialah you tutup telinga you ni. Lepas tu you petik, 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 petik. Boleh? Petik dalam 10 kali. You rehat dalam 30 saat. Lepas tu you buat balik. Selalunya dia akan hilang. Kalau yang orang kata pemainer tu, maksudnya yang belum serius, yang belum sampai pekak, tuli, semua tak dengar apa tu, you masih ada harapan. Sebab apa, kita yang tak boleh tahan ni, kalau benda yang datang seminggu dua kali, seminggu sekali, yang tak tahan ni kan, kalau sebulan sekali, no problem. Kebanyakan saya pun pernah kena sebulan, kadang-kadang dua bulan sekali kan, dia zing, mungkin dah berumur lah kot. Tapi kalau dia datang seminggu tiga, empat kali ke atas, you kena ada standby benda-benda macam ni sebelum you jumpa doktor pakar you. Faham-faham? Okay. So, saya ulang yang petik tu eh. Satu, kat lekuk dalam ni ada macam tenggelam sikit tu. You petik dia kat situ. Okay, 20-30 kali. Kat telinga ni tak payah 20-30 kali. 10 kali cukup. 1, 2, 3, 4. Jangan cepat. Satu saat, satu pun tak apa. 1, 2, 3. Paling maksimum 10 kali. Bila you dah tutup tu, lepas tu you let go. Ni semua signal-signal ni ada kaitan dengan saya kata apa, acupuncture point, reflexology punya konsep. Dia kan ada meridian dia, energinya akan menukar wajah you punya activity atau aura dalam you punya brain. Di tengah-tengah brain kita tu paling sensitif. Dia ada tempat orang panggil pendengaran. Dan dia dah ada siap dia punya frekuensi-frekuensi dia. Macam radio kita juga tu, dia dah siap dah. Yang ni katakan Akim, yang ni radio FM, yang ni hot FM ke apa-apa kan. Yang ni light and easy. Kadang-kadang disebabkan rosak dia punya signal tu, maka radio tu terpaksa ditukar. Jadi ini semua bantuan-bantuan untuk nak mententeramkan, melenyapkan suara yang tak, bunyian yang tak sepatutnya ada. Baik, kita dah habis. Saya dah bagi signal-signal. So, supaya sebagai summary, kalau you lupa apa saya cakap, massage kepala dan leher, bagi tenang, bagi relax habis, sampai tertidur, bagus. Fokus kepada leher dan bawah pada telinga ni. Lepas tu, buka mulut tadi, jaw tu. Lepas tu ingat saya suruh urut. Okay. Lepas tu saya suruh tarik cuping telinga ni. Okay. Okay. Lepas tu buka mulut. Dan last kali saya suruh you petik kat telinga ni 10 kali. Kat belakang lekuk ni 20 ataupun 30 kali. Buat berulang kali. You pilih yang mana yang you berhasil dapat jawapan yang sesuai untuk you. Tak payah buat 5-5 yang saya bagi ni. Faham-faham? Tapi saya rasa kalau you ingat 55 buat 55 pun tak ada salahnya kan. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan anda sudah ada sedikit habuan pada malam ni. Tuhan bagi rezeki. Saya memang setiap kali saya menceritakan sesuatu topik, saya bersyukur sangat pada Allah SWT kerana memberi saya sedikit tambahan ilmu ataupun peringatan. Bukan saya tak pernah dengar cerita ni, tapi sentiasa ada benda baru yang kita boleh belajar. Tapi itu bukan untuk tujuan sebenarnya. Yang penting anda. Sebab kalau saya boleh mengubah sekurang-kurangnya seorang mendapat sedikit walaupun tak improve mula-mula ni 100%, tapi dah ada nampak kebaikan dalam seminggu ni, you nampak lagi baik, lagi baik. Ceritalah kepada seramai mungkin, sebab mungkin inilah merupakan peninggalan kita nanti yang dinamakan dunia kita bahagia apabila kita membahagiakan orang lain. Betul tak? Okay, so itu saja pada malam ini. Saya berjumpa anda di waktu yang terdekat nanti. Okay, salam pada family semua. Semoga hidup anda sentiasa bahagia dan dunia ni kita nak bahagia, akhirat kita nak apa? Nak syurga. Dan salah satu jalannya ialah
untuk kita memanfaati orang lain. Tahu tak? So, maka apa saya kata? Let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di New Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda. Kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal. Asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Cancer lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you. Iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,